Gregoria Mariska Tunjung kalah dari Akane Yamaguchi pada babak perempat final All England 2024. Setelah meraih 2 poin beruntun pada awal game pertama, Gregoria melakukan sederet kesalahan yang merugikan. Yamaguchi tak hanya bisa mendulang poin pembuka dan menyamakan skor tetapi juga menyalipnya. Pengembalian yang membentur net, keliru dalam mengamati letak bola jatuh, dan pukulan yang membuat shuttlecock jatuh di luar bidang permainan membuat Gregoria tertinggal 2-11 pada interval game pertama. Poin Gregoria baru bertambah pada paruh kedua game pertama. Setelah Yamaguchi meraih poin ke-12, Gregoria meraih poin beruntun. Sisi kiri belakang Yamaguchi menjadi titik incaran Gregoria. Skor menjadi 7-12 sampai kemudian pukulan Gregoria membuat bola keluar. Upaya Gregoria memangkas jarak kembali terkendala dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Yamaguchi kemudian melesat dan Gregoria kalah 10-21 pada game pertama. Pada awal game kedua Gregoria berupaya tak mengulang kesalahan. Sempat tertinggal 1-3, Gregoria menampilkan kualitas yang bagus dalam menyerang dengan pukulan-pukulan yang mengecoh. Gregoria lantas memimpin 11-9 pada interval game kedua. Gregoria merespons dengan smash tajam ke sisi kanan yang membuat skor 18-18. Yamaguchi kemudian meraih 2 poin tambahan sehingga Gregoria tertinggal 18-20. Gregoria bisa menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Serangan Gregoria lantas membuahkan poin-poin kemenangan. Gregoria menang 22-20 pada game kedua. Gregoria membukukan keunggulan 2-0 pada awal game penentuan. Sama seperti game sebelumnya, Yamaguchi tak tinggal diam. Duel alot langsung tersaji pada awal game ketiga yang terlihat dari selisih tipis di antara kedua pemain. Gregoria berupaya meraih poin lanjutan, namun Yamaguchi menutup pertandingan dan membuat Gregoria kalah 18-21. Gregoria sempat protes lantaran ada kilatan cahaya dari tribune penonton yang membuatnya tidak bisa fokus. Well, that's it. She's unhappy, I think. It's awful. A flash in the crowd. Nothing that the umpire could do about it. I think she heard possibly the umpire call a left. That's a really, really unfortunate way for the game to end. A picture of desolation, and you can see why.